Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ya akhi, kalau kita ingin wafat di atas la ilaha illallah, hendaknya berteman akrab dengan siapa? Dengan orang yang mentauhidkan la ilaha illallah. Dan keuntungannya haji, Pak. Bukan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Pak. Dan ini masya Allah, nanti di hari kiamat pun nanti orang-orang teman-teman yang mentauhidkan Allah itu akan membantu kita juga. Kata Rasulullah, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka, lalu mereka pun kembali kepada Allah. Lalu mereka berkata, ya Rab, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Wahai Allah, teman-teman kami yang dahulu salat bersama kami, yang dahulu mereka berpuasa bersama kami, mengapa engkau masukkan dalam api neraka? Akhirnya Allah berfirman, idhabu ilan nar. Silakan kalian pergi ke neraka. Dan ambil teman-teman kalian yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan mereka dari api neraka. Temenan sama orang yang beriman itu bawel. Bawel. Kalau temenan sama yang bawel masih biasa aja. Ngeliat kita gak sholat, biasa dia. Tapi temenan sama orang yang beriman luar biasa. Bro, lagi ngapain bro? Ah, ini lagi stalking IG. Antum daripada baca begituan, mending baca Quran. Mau azan bentar lagi bro? Ayo, ini udah azan nih. Mau bentar lagi mau azan. Kan belum azannya. Ayo cepetan. Jangan dilama-lamain. Sholat wala waktiha. Ayo sholat. Bawel banget. Brother and sister bilang, ada yang menampar membuat kita sadar, ada yang membelai tapi membuat kita lalai. Milih yang mana? Seandainya kita memiliki seorang sahabat yang senantiasa mengingatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalin dia, jangan lepasin dia, karena sulit kemudian kita menemukannya lagi. Tapi cari teman yang kemudian menghantarkan kita kepada neraka, enggak usah dicari juga dapat. Maka bersyukurlah kepada Allah kita dipertemukan dengan orang-orang yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Hasan al-Basri ketika mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan ini peristiwa di neraka nanti, di hari kiamat. Tatkala ada seorang yang masuk surga, kemudian dia ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana sahibku, temanku yang biasa duduk sama aku, yang ngaji sama aku, kok enggak ada di surga? Lalu dikatakan dia di neraka. Maka orang ini mengatakan, ya Rabbi innahu la taktamilu sa'adati, ya Allah, kebahagiaanku tidak akan sempurna kecuali kalau dia ada bersamaku di surga. Maka di sini orang itu dikeluarkan dari neraka masuk ke surga dengan syafaat siapa? Sahib. Berapa banyak ya akhwal Islam azanillahu wa yakum orang-orang yang masuk neraka gara-gara teman? Di dalam surat Al-Furqan ayat 26 kalau enggak salah, Allah berfirman tentang penyesalan penduduk api neraka. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Penduduk api neraka ini berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Tuhan nyesel. Gara-gara apa? Gara-gara teman dia masuk neraka. Makanya penting. Allah melarang kita mengambil teman akrab dari selain muslim. Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil bitonah dari selain kalian. Apa itu bitonah? Bitonah itu kata para ulama, teman yang selalu memberikan nasihat, wejangan, yang selalu akrab dengan kita, di sekeliling kita, itu bitonah namanya. Allah melarang. Ya. Ini kok teman akrabnya orang musyrik, gimana coba? Makanya ya akhi, kalau kita ingin wafat di atas la ilaha illallah, hendaknya berteman akrab dengan siapa? Dengan orang yang mentauhidkan la ilaha illallah. Dan keuntungannya ajib, Pak. Kalau kita temannya orang-orang mentauhidkan Allah, kita wafat disolatkan sama mereka. Masya Allah. Kata Rasulullah apa? Siapa yang disolatkan oleh 40 orang semuanya mentauhidkan Allah, kelak ia akan mendapatkan syafaat.
disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Pak. Dan ini Masya Allah, nanti di hari kiamat pun nanti orang-orang teman-teman yang mentauhidkan Allah itu akan membantu kita juga. Kata Rasulullah, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka, lalu mereka pun kembali kepada Allah. Lalu mereka berkata, ya Rab, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Wahai Allah, teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, yang dahulu mereka berpuasa bersama kami, mengapa engkau masukkan dalam api neraka? Terus mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan dari api neraka. Akhirnya Allah berfirman, idhabu ilan nar, silakan kalian pergi ke neraka dan ambil teman-teman kalian yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Maka teman-temannya pun datang, diambilnya teman-temannya dari api neraka. Masya Allah, ini nikmat banget punya teman-teman yang mentauhidkan Allah itu. Makanya ya, kalau kita ingin wafat di atas tauhid, hendaknya kita berteman dengan apa? Dengan orang-orang yang bertauhid. Artinya teman-teman akrab kita, yang kita memang akrab dengan mereka, setiap harinya kita berteman dengan mereka. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Bukan pertanyaan, tapi permohonan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Kami sangat mencintai saudara-saudara kami sesama muslim, terutama yang hadir di sini termasuk Ustaz. Tolong lihat wajah kami, Ustaz. Pandang dengan seksama. Kalau nanti Ustaz berada di surga, kami tidak kelihatan, Ustaz. Tolong cari kami, Ustaz. Ajak kami masuk ke dalam surga. Sampai kepada Allah bahwa kita pernah duduk di majlis yang sama. Subhanallah, jemaah. Wallahi jemaah, antum tidak tahu dengan dosa-dosa. Antum bisa senang sama anak kayak gini, mandang karena Allah menutupi dosa-dosa. Andai kata bukan rahmat Allah, kita gak ada yang masuk surga. Maka antum minta rahmat Allah dan doakan saat antum semoga dia juga masuk surga. Karena jangan dipikir kalau menjadi seorang ustaz itu surga sudah di depan mata. Enggak. Sama, kita sedang berusaha untuk masuk surga Allah subhanahu. Dan perjuangan ustaz untuk masuk surga mungkin jauh lebih berat dari perjuangan antum. Karena fitnah, popularitas, kadangkala riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Para jemaah tahu, yang pertama menjadi korek api neraka itu seorang ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu man tus'ar bihi nar yaumil qiyamah. Yang pertama jadi korek api neraka itu alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Karena ternyata selama ini dia melakukan itu hanya untuk pujian orang. Dan berat kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan mengampuni semuanya. Maka kalau antum katakan seperti itu, enggak pantas antum mengatakan itu kepada Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Dia pernah di sebuah majelis, dia lagi mengisi kajian, dia lihat banyak yang hadir. Lalu terjadi dialog di diri dia. Ada yang mengatakan kepada dia, kaifa inna jaha'ula'i wa halak. Gimana kiranya kalau semua yang kau dakwain semuanya masuk surga dan kau tidak masuk surga? Gimana? Padahal kata Ibnul Jauzi pernah datang di majelis ana 10.000 orang. Di antara ada yang menangis, ada yang masuk Islam, macam-macam orang tobat. Tapi gimana kiranya kalau mereka masuk surga dan kau masuk neraka? Maka Ibnul Jauzi cuma bisa memohon kepada Allah Subhanahu. Wallahi jemaah, kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Antum husnuzon kepada ana,
karena antum tidak tahu dengan dosa-dosa antum, dan semoga Allah menutupi dosa-dosa kita.